Kali ini saya sedang berada di Saung untuk mengadakan aktivitas secara biasa, jalan-jalan. Dan untuk jalan-jalan kali ini di sekitaran kebun tomat. Tonton videonya sampai habis. Hai guys, sekarang saya sudah berada di kebun tomat. Dan kebun tomat ini adalah milik keponakan saya. Nih ada nih tomatnya nih. Nih tomatnya ada nih. Ada yang sudah matang. Yuk, lihat lagi ke depan. Dan kebun tomat ini beberapa hari yang lalu sudah dipanen. Mungkin ini tinggal mungkin sekitar 10%-an lagi. Dan rencananya besok atau lusa sisanya akan dipanen lagi. Yo guys, kita lihat lagi ke depan. Nih masih ada nih sisa-sisa untuk dipanen berikutnya nih. Masih ada dan rencananya akan dipanen besok atau lusa. Masih ada nih ya sekitar 10%-an lagi untuk dipanen berikutnya. Dan menurut informasi harga tomat pada saat ini katanya lagi murah katanya. Ini tomatnya ini masih ada nih ya. Ini rencana mau dipanen besok atau lusa. Yuk ke depan lanjut. Tinggal masih ada tuh untuk sisa-sisa untuk dipanen nanti. Masih ada nih ya kurang lebih 10%-an lagi. Yuk tentu masih ada. Kita menuju ke saung untuk masih ada tuh tomatnya itu. Iya. Ya, sekarang kembali ke saung untuk rehat dulu sejenak. Ya. Kembali masuk ke saung nih. Ini lokasi saung nih. Kita lihat lah di dalamnya. Dan kebetulan istri saya sedang menunggu untuk sudah menyiapkan untuk makan murak timel ya makan tuh udah ada nih istri saya. Ini adalah sekitaran di dalam saung milik keponakan saya yang dikelilingi oleh kebun tomat tadi. Ini udah siap-siap nih mau makan dulu. Sekian dulu guys, kita mamam dulu. Makan murak timbal nih. Istri saya sudah menyiapkan nih murak timbal. Yo makan yo. Nah ini sudah siap nih murak timbal nih. Ada sambal asin, kerupuk, lalapnya itu ada serawung. Mantap. Makan berdua di saung nasi timbel. Ini ada ikan asin,
tambah lalap suraung, coel sambal, mantap. Ikan asin nih, ikan asin lagi. Kalau makan di saung atau di gunung begini, makan dengan sambal, lalap, asin, nikmat. Apalagi kalau dengan sate. Nih sambal, nih, tambah lagi sambalnya nih. Lalap suraung, tambah lalap mekol. Nikmat. Sekian dulu guys jalan-jalan untuk kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini, dan kami ucapkan salam sehat dan jangan lupa bahagia. Hatur nuhun, terima kasih.